Alhamdulillah hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama dipertemukan di Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tadabbur kita surah Al-Fatihah ayat yang kelima termasuk bahagian yang kedua. Boleh. Bahagian yang kedua iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kemudian bahagian kedua wa iyyaka nasta'in. Yang kita dah bincangkan secara simpulannya, pertama ni dia ada tujuh perkara. Jadi bila kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, ataupun mana yang lebih dalam lagi adalah kami mengabdikan diri, menghambakan diri pun boleh. Sebab makna ibadah ni dia luas yang sebenarnya. Asas kepada ibadah ni ikrar kita ni dalam surah 6 ayat 162 hingga 163, ikrar kita dalam doa iftitah tu. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kemudian sambung la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah ibadah. Jadi ada dalam tu semua ada ibadah yang khusus, ibadah yang umum, ibadah yang sememangnya khusus, khusus ibadah syariat dan ibadah yang muamalah menjadi ibadah. Itu semua dalam ayat yang kita baca itu ikrar. Ibadah yang personal dengan ibadah yang sosial, dalam itulah ikrar kita sebenarnya yang kita baca. Inna solati, itu ibadah yang khusus yang sememangnya tak ada orang buat solat ni sebab untuk dapat tujuan lain dunia, melainkan untuk akhirat. Ibadah ada, itu ibadah yang khusus. Dan solat ni ibadah yang peribadi kita dengan Allah. Mana wa nusuki, demikian juga korban sembelihan. Dan wa mahyaya wa mamati. Jadi wa mahyaya itu apa? Ibadah juga. Itu ikrar ibadah, tapi apa? Hidup. Manusia perlu makan, perlu minum. Tapi ada manusia yang makan hanya sekadar makan, namun tak jadi ibadah makanan tersebut. Kenapa? Tidak disertakan dengan niat yang ikhlas, dengan bismillah dan sebagainya. Itulah dua yang kita ikrarkan. Jadi bermakna iyyaka na'budu. Yang pertama persoalan dia, kita kena faham apa? Kita buat persoalan. Kena fahami makna ibadah tu dulu. Fahami makna ibadah. Yang kedua, tahu matlamat ibadah. Yang ketiga, tahu rujukan ibadah, sumber rujukan. Yang keempat, tahu contoh tauladan untuk ibadah ni. Yang kelima, tahu sistem dia. Nanti saya bagi dalil dia ni semua. Tahu sistem ni, ibadah ni, untuk sempurna ibadah kita. Yang keenam, rukun ibadah. Dan yang terakhir, tujuh, syarat ibadah
diterima. Ini dah tujuh bahagian A. Ni bahagian apa? Bahagian pertama. Bila kita baca Fatihah. Jadi inilah yang kita nak tahu ni kenapa? Supaya kita nak anak-anak kita, keluarga kita jelas benda-benda ni. Jadi pertama fahami makna ibadah. Apa makna ibadah? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab apa ada orang yang faham ibadah ni asal dia buat apa? Asal dia? Dia nampak dia solat je. Sedangkan lepas dia solat, dia berbual, dia bergaul apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Itu ibadah. Semua anggota dia adalah ibadah. Sebab tu, wa mahyaya tu. Inna solati wa nusuki. Wa mahyaya nak letak mana? Wa mamati nak letak mana? Hidup dia, seluruh hidup dia. Dia bergaul dengan isteri dia, dengan anaknya, dengan masyarakat, dengan sahabat dia. Itu juga ibadah. Itu maksud. Fahami makna ibadah yang sebenar. Sebab itulah, akhirnya kalau ulama ringkaskan ni, makna dia yang saya beritahu yang luar pada segala apa yang Allah suka dan Allah redha daripada ucapan dan perbuatan kita. Sama ada yang tersembunyi ataupun yang zahir. Itulah ibadah. Apa saja yang Allah suka dan redha, sama ada dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang tersembunyi ataupun yang nampak, itu semua nama dia ibadah. Ini yang pertama. Jadi dalil dia sebenarnya ni lah. 61, 62 hingga 163 tu. Ini tahu eh? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah saya semua yang lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tidak ada sebarang sekutu dalam ibadah tersebut. Baik. Yang kedua, tahu apa tujuan ibadah. Matlamat. Di ibadah ni maknanya kita hamba yang kita bekerja untuk Allah lah. Kan? Di hamba ni kerja untuk tuannya. Jadi bila sebut kita tahu ibadah ni, semua kerja kita adalah 24 jam. Daripada bangun sampailah tidur balik. Kita sedang bekerja untuk apa? Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup sebenarnya. Jadi tahu matlamat ibadah. Jadi kerja kita, tujuan ibadah ni untuk apa matlamat ni? Akhirat. Itu Allah sebut dalam surah 28 ayat 77. Ini yang kedua. Ringkasan saya cepat sebab kita nak buat ni khulasah ringkasan dia. Yang ni point dia. Nanti saya masuk, kita terus masuk yang ni. Apa ayat tu? Surah 28 ayat 77. Jumpa eh? 394. Perhatikanlah, saya bacakan teruslah. Allah berfirman dalam ayat tu, wabtari, kan? Usahakanlah kamu untuk cari. Jadi, apa dia dalam hidup telah? Inna solati wa nusuki wa mahyaya ni semua ni, segala yang Allah berikan. In apa wabtari fi ma ataka Allah. Apa saja yang Allah telah berikan. Apa Allah berikan? Bermula dengan Allah beri kita roh, nyawa kita. Kita lahir ni Allah dah beri apa? Dah beri dah. Banyak lagi. Allah beri kita mata, telinga, mulut, kemampuan akal kita boleh berfikir, kemudahan kita yang kuat boleh tajam fikirannya, kekuatan fizikal kita semata waktunya. Semuanya Allah telah berikan. Itulah maksudnya. Jadi yang lebih banyak biasa sebut atakallah adalah yang kita tak minta. Sebab ramai orang fikir bila Allah beri apa? Bila yang dia nak dia dapat. Sedangkan banyak perkara yang kita tak fikir berkehendak pun, tapi bila dia hilang baru kita rasa, ya kita perlukan. Lebih daripada perkara yang kita minta. Apa dia? Nyawa. Mata kita ni. Telinga dan sebagainya. Jadi sebab itulah wa tarifi ma atakallahu darul akhirah. Carilah segala pemberian yang Allah itu, kita gunakan mata, telinga, mulut, harta kita untuk darul akhirah, untuk akhirat. Ni. Wala tansa nasibaka minat dunia. Janganlah lupa bahagian untuk menyambung kehidupan dunia ni sampaikan kita mati kerana kebuluran contohnya. Itulah maksud yang Allah sebutkan. Ini matlamat ibadah adalah untuk akhirat. Yang ketiga, tahu sumber rujukan. Sumber ibadah. Apa sumbernya? Tentulah Al-Quran yang Allah perintah untuk kita ikuti. Sebab itu bila kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi Allah sebutkan ayat yang kedua surah Al-Baqarah tu apa? Zalikal kitab. La raiba fihi hudan lil muttaqin.
Pada bulan Ramadan Allah sebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas, dari satu surah 2 ayat 185. Boleh ambil surah ni. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk untuk manusia supaya mereka tahu bagaimana menjadi hamba Allah untuk lakukan ibadah kepada Allah. Dua ni. Satu petunjuk untuk orang yang bertakwa, satu petunjuk untuk semua manusia. 185. Ini yang keberapa? Ketiga perkara yang kita kena tahu. Tahu sumber rujukan ibadah. Itu ini jalan untuk menjadi hamba Allah. Sebab tu Allah utuskan Rasul untuk menyampaikan Quran supaya manusia itu tidak silap dalam melaksanakan kehidupan, tujuan hidup dia dalam kehidupan dia. Yang keempat, tahu contoh untuk lakukan ibadah terbaik ni. Ini dalam surah 3 ayat 31. Baru Allah terima ni. Surah 3 ayat 31. Saya cepat ni, minta maaf ayat ni. Boleh rujuk surah-surah ni terus nanti. Nabi SAW bersabda apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar, kamu cintakan Allah, nak buat ibadah kepada Allah, apa dia Allah kata? Fattabi'uni, ikut contoh aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beribadah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dengan isteri, dengan anak, itulah contohnya. Dan dengan orang tua, dengan anak yang kecil. Jadi contohnya telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Yuhibbukumullah. Oh, Allah suka kamu. Sebab tadi ibadah ni apa dia? Apa saja yang Allah suka dan redha. Nak Allah suka mesti apa? Contoh teladan yang Allah suka, iaitu Rasulullah. Sebab Allah kata yuhibbukumullah. Allah suka apa yang kamu lakukan. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, tahu cara dan sistem yang Allah tetapkan, iaitu Islam. Islam yang kelima. Ini dalam surah Ali Imran juga ayat 85. Innad-dina indallahil Islam. Wa may yattaqi ghayra islami dinan. Itu ayat apa? 85. Satu lagi ayat ni 19. 19. Dua lah. Dua eh. Inilah sistem yang Allah terima. Ambil 19 dulu. Surah 3 ayat 19. Apa Allah kata? Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya cara beribadah, cara din tu maknanya cara hidup, way of life, jalan ibadah yang diterima di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Kemudian ayat 85, ayat 85 kata apa? Wa may yattaqi ghayra islami dina falan yuqbala min. Dan siapa yang cari Islam, tak terima, buatlah macam mana pun, tak sama dengan apa yang Islam suruh, sistem dia Allah tak akan terima, akan ditolak. Jadi tiga perkara yang kita tahu, kena tahu tentang apa makna iyyaka na'budu ni, ibadah tu. Kemudian rukun-rukun ibadah. Ini maksudnya rukun dalam iktikad kita. Jadi ada tiga lah rukun ni. Cinta, lagi harap dan takut. Tiga ni mesti ada. Rukun ibadah ada tiga. Cinta, harap dan takut. Tiga perkara. Dan yang terakhir ni, syarat ibadah diterima dua saja. Satu, ikhlas kerana Allah,
Dan yang kedua, ittiba'. Ittiba'i ar-rasul. Rasulullah. Ikhlas kerana Allah dan ikut Rasulullah. Ni tujuh perkara dalam perbincangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebenarnya. Yeah? Okey. Satu ni kita bincang lama juga berapa kali. Saya ingat ada iyyaka na'budu ni. Dua kali. Tiga kali. Okey, hari ni kita tengok wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah tidak akan dapat sempurna tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap kali kita sebut iyyaka na'budu, ikrar untuk jadi hamba Allah, kita tak akan pernah dapat pisahkan daripada ikrar kita juga mohon pertolongan Allah. Memang sekali. Dalam setiap solat kita 17 kali sehari tu. Jadi apa makna nasta'in? Jadi nasta'in ni maknanya mohon pertolongan. Jadi macam mana jalan untuk mendapat pertolongan? Jalan mendapat pertolongan Allah. Allah untuk menyempurnakan ibadah. Menyempurnakan ibadah. Jadi kita ikhlas nak buat ibadah tapi kita ada musuh, ada kelemahan kita, kadang-kadang alpa dalam ibadah. Maka apakah jalan untuk mendapat pertolongan Allah agar ibadah kita dapat disempurnakan? Yang pertama, kalau kita lihat dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 46. Di jalan pertama ialah dengan khusyuk. Berusaha untuk khusyuk. Point dia. Berusaha untuk khusyuk. Apa? Cuba. Ayat 45. Wasta'inu hingga 46. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bisabri was solah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini nak ibadah. Hamba yang beriman dia akan apa? Sentiasa mohon pertolongan dengan Allah. Jadi ini pertama doa lah. Kita boleh tambah doa. Banyak berdoa. Berdoa. Berusaha untuk khusyuk, banyak berdoa. Jadi berusaha untuk khusyuk ni sebagaimana Allah sebut dalam tu, dan mohonlah pertolongan olehmu dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Macam mana nak berusaha untuk khusyuk ni? Kita buka ayat 46. Kita buka ayat 46. Apa itu khusyuk? Allah jelaskan. Allazina. Apa dia? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Itulah maksud khusyuk. Jadi bila sebut dalam Quran ada ayat terakhir tu,
khashiina, itu isim fa'il jamak. Kemudian lepas tu ada allazi tu, isim mausul tu jamak. Itu nama dia, fungsi dia mentafsirkan kalimah sebelum akhir. Kalimah last dalam kalimah ayat sebelum. Allazi tu tafsiran kepada apa itu khashiin. Kalau dalam surah Baqarah ayat awal tu, zalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaib kan? Allazi tu mentafsirkan siapa orang-orang yang bertakwa. Al muttaqin tu siapa? Allah jawab dalam ayat seterusnya. Begitulah juga allazi tu menerangkan siapa orang yang khusyuk, iaitu orang yang yazunnun, yang mereka yakin, yuqinun sebenarnya maksudnya. Annahum mulakur rabbim, yang mereka adalah orang yang akan pasti bertemu dengan Tuhan mereka. Maksudnya, bila dia yakin macam tu maknanya apa? Setiap ibadah yang dia buat tu seolah dia nak bertemu dengan Allah. Ni yang last dia buat, dia nak mati dah jumpa Allah. Pasti dia akan khusyuk. Kalau dia rasa ini besok boleh buat lagi, dia tak akan khusyuk lah. Tapi kalau rasa ini last, mungkin lepas ni tak sempat nak buat dah. Dia akan buat sungguh-sungguh. Itulah orang yang ni. Dan dia bertemu bukan pertemuan yang sia-sia, tapi apa? Wa annahum ilahi raji'un. Bahawasanya mereka akan raji'un. Raji'un tu mana ya? Kita terjemah kembali. Tapi bila kita nikah, kita kata raji'un apa? Raji'un kita kata raja'ah. Rujuk balik. Apa yang kita buat dulu? Raja' rujuk balik. Ulang balik. Dia akan cerita semua yang kita buat dulu. Itulah raji'un maksud sebenarnya. Jadi itu pertama, khusyuk. Yang kedua, banyakkan berdoa. Ini yang kedua. Kenapa Nabi sebut dalam hadis dia ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukhul ibadah. Mukhul ni maknanya intipati ibadah tu doa. Intipati kepada semua ibadah adalah berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa. Yang ketiga, antara doa yang kita boleh doa adalah doa dalam solat. Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, la tada'anna antakula, janganlah engkau sekali-kali lupa tinggalkan untuk engkau bicara, berdoa dengan doa doa ini. Nabi kata fi duburi kulli solat, pada setiap hujung solat, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika. Tiga perkara ni, zikrika, kemudian wa syukrika, wa husni ibadatik. Doa. Jadi banyakkan berdoa dengan doa-doa macam ni. Ya Allahumma a'inni. Ya Allah a'inni. Lebih perkataan ni lah. Bantulah aku. Ala zikrika, untuk apa? Zikrika ni dekat dengan makna khusyuk. Ingat Allah kat mana? Itulah khusyuk. Iaitu dalam solat tu. Dalam solat. Ha? Dalam solat. Ya? Dalam solat dan di luar sebenarnya. Jadi ni zikrika maknanya apa? Sentiasa khusyuk dalam dan luar solat. Ini orang yang ingat Allah ni. Cuba tengok surah 3 ayat 191. Dengar. Alladhi dalam ayat tu, ayat sebelum tu kata apa? Inna fi, ayat 190.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Pada ciptaan Allah, langit dan bumi semuanya benar-benar tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikiran sihat, iaitu yang khusyuk ni. Ulul albab tu maksud dia. Siapakah mereka? Iaitu orang yang yazkurun Allah. Mereka sentiasa ingati Allah dalam setiap keadaan. Apa dia? Qiyaman. Sama ada mereka berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubim, dan berbaring. Maknanya inilah keadaan kita. Manusia ni dia tak ada tiga ni. Duduk, baring, berdiri. Itu je tiga keadaan. Jadi setiap masa. Macam mana dia setiap masa? Kita tak mampu untuk berzikir subhanallah setiap masa. Dia akan lelah dan penat. Jadi setiap masa ni maknanya apa? Segala yang dia buat dalam pekerjaan dia, dia bermuamalah, apa dia? Dia jaga hak-hak Allah. Dia tak berkhianat. Kenapa? Dia ingat Allah sedang perhatikan. Itu maksud dia zikir juga. Yang berzikir dengan Allah ni bukan, kita bukan malaikat. Malaikat memang ditugaskan, satu malaikat ni khas untuk sebut subhanallah je sepanjang waktu. Kita manusia, kita akan kepenatan. Jadi maksud dia begini. Itulah orang yang ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia berfikir tentang segala pemberian ciptaan yang Allah cipta yang dia dapat gunakan ni. Lalu dia berkata apa? Lalu dia berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Dia tak akan gunakan semua yang dia ada ni sia-sia. Kenapa? Allah, apa yang Allah jadi semua tak sia-sia. Semua yang dia boleh dapatkan ganjaran untuk akhirat dia. Itu maksud. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, engkau tidak ciptakan ni semua sia-sia. Kan? Lalu subhanaka faqina azabanna. Itu natijah dia. Dan kesannya adalah apa? Dia nak gunakan semua ni yang dia miliki tu supaya dapat selamat daripada azab Allah. Apa saja yang Allah beri untuk selamatkan dia daripada azab Allah. Itu maksud orang yang sentiasa ingat, itulah doa ni. Jadi ini saling lengkap. Nak khusyuk, tak mungkin dapat khusyuk tanpa minta doa kepada Allah. Doa ni. Dan berdoa pula, khusyuk ni juga apa? Tak mungkin dapat tanpa kita mengenali Allah lah. Sedar yang Allah sedang memerhatikan kita. Sebab itulah nak khusyuk ni, antaranya Quran lah jalan dia. Memahami firman-firman Allah dalam Quran. Kemudian wa syukrika, dan mensyukuri nikmat Allah. Wa husni ibadati, yang terakhir barulah pergi kepada ibadah dan memperbaiki segala ibadahku. Bagaimana ibadah ni jadi terbaik? Pertama ingat Allah, yang kedua syukur. Jadi yang dan yang ke tiga seterusnya lagi sabar. Sabar dalam mentaati Allah. Jadi sabar ni apa? Dalam ada tiga. Mentaati Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar menerima sesuatu yang tidak disukai atau musibah. Jadi sabar dalam mentaati Allah, contohnya surah 16 ayat 125 atau 23. Jadi itu kita nak perintah Allah ni, nak taat Allah, nak perintah keluarga kita untuk taat Allah, apa dia? Solat. Contohnya. Wa'mur ahlaka, betul? Ayat mana? Wa'mur ahlaka bisolah. Ayat berapa dia? Surah 16 tadi ya. 120 kan
100 sekejap. Kan ayat ni ya. Sekejap eh. Surah 20. Ke 16. 20. Surah Toha. Surah Toha. Ayat 132. Ayat 132. Yang keempat ni ya. Yang ketiga. Satu. Khusyuk. Banyak berdoa. Tiga, sabar. Contohnya sabar mentaati Allah. Apa Allah perintah dalam ayat tu? Wa'mur. Perintahkanlah ahlaka, keluargamu bisolah. Untuk taat Allah iaitu solat. Ini nombor satu. Kemudian, wastabir. Itu bukan sabar. Lebih sabar lagi. Dia ada, kalau dalam bahasa Arab ni, dia ada sabara satu. Kemudian, istabara. Tambah lagi imbuhan. Bila tambah imbuhan, lagi berat. Ha, dia tak boleh tambah imbuhan. Bahasa Arab ni dia ada imbuhan pertama, tak ada imbuhan, kosong. Tiga huruf. Dia boleh jadi empat huruf, lima huruf, enam huruf. Lagi imbuhan banyak, lagi berat benda tu. Perbuatan tu lebih berat. Jadi bila istabara ada berapa imbuhan? Dua imbuhan dah ditambah. Ha, ada alif dan ada ta tu. Ha, jadi, maknanya apa? Bersungguh-sungguhlah. Sabar. Wastabir alaiha. Di atas taat ketaatan tersebut. Dia bukan mudah. Ha, bersabar di atas berusaha untuk taat tersebut. Ini ha, sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah. Contohnya, dalam surah tiga. Ayat yang oh, surah ni, surah 13 ayat 33. Ayat 33, 13 ayat 33. 13. Hmm.
apalah yang ni kita hold dulu. Ada satu ayat saya tak dapat nak. Kita pergi yang ni dulu. Yang terakhir eh. Menerima musibah. Sabar. Menerima sesuatu yang kita tidak sukai. Ini surah 2. Ayat 156. Yang ni simpan dululah. Ada satu dalil tentang sabar kita tinggalkan larangan. Tapi saya lupa malam ni. Allah lupakan saya. Jadi kita ambil tiga ni dulu. Ni tiga peringkat. Jadi dengan lakukan semua ni jalan untuk apa? Kita capai ibadah. Cuba tengok surah 2156. Kita tutup dengan surah ni. Allah kata walanabluwannakum bisyai'in. Kan? Dan pasti kami akan uji kamu. Dalam kita nak taat dan nak tinggal larangan ni ada benda nanti Allah uji lagi apa dia? Musibah pula. Rupanya dia dulu tak nak tinggalkan apa? Dia buat kerja haram. Tapi bila tinggalkan, Allah timpukan pula musibah. Dia nak buat kerja halal, selama ni dia buat kerja haram. Itu ujian untuk dia. Kan? Ramai yang macam tu. Dia sanggup tak? Akhirnya, oh tak boleh, kena buat baliklah benda ni. Dia jadi alasan darurat buat dia kata. Tidak. Itu ujian untuk dia. Ha, sebab itu Allah uji orang yang bertakwa ni, yang nak jaga dua ni, kadang-kadang dia diuji dengan ni. Apa dia? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Dia bimbang ni. Nak buat benda baik, nak taat Allah, makin takut pula. Selama ni buat yang tu tak takut pula kan? Ha, macam itulah. Ujian untuk kita. Khawfi. Kemudian, waljum'i, lapar. Khauf ni dalam. Dia bermula dari dalam. Rasa bimbang. Bimbang. Boleh ke tak boleh hidup ni? Ha, kuranglah sikit rezekinya. Nak jaga ni. Yang kedua, khaufi, jum' apa? Mula dah keluar. Kelaparan, tubuh badan. Tadi hati. Rasa bimbang. Kemudian, terjema pula. Memang rasa tubuh badan pun dah tak cukup makan dah. Jum' dah lapar. Yang ketiga, wanaqsi minal amwali wal thamarat. Kan? Dan kekurangan daripada harta benda dan juga akhirnya apa? Perniagaan semua. Kemudian wabashiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Ini dah tiga peringkat dakwah. Tiga peringkat sabar. Jadi ada pendapat peringkat mana paling tinggi? Ada pendapat yang nombor satu. Ada pendapat yang nombor dua. Ada pendapat nombor tiga. Sebenarnya semua tinggi lah. Semuanya masing-masing berbeza dalam bagaimana Allah uji dia dalam peringkat sabar ni. Ha? 155. 155. 155. Baik, 155. Jadi yang ini kita tak tahu dalil ni. Saya tak boleh bagi lagi. Nanti salah dalil pula, payah pula. Yang ni ya, dua ni. Jadi sabar ada tiga peringkat. Sabar dalam mentaati Allah. Menerima sesuatu yang musibah. Dalam kita nak buat dua ni. Dan meninggalkan larangan Allah. Jadi ni yang tiga. Jalan untuk mendapat pertolongan Allah. Ini satu lagi kita boleh tambah. Iaitu jalan pertama apa? Kita usaha untuk khusyuk. Khusyuk ni dengan ilmu lah. Khusyuk ni dengan apa? Ilmu akhirat. Yang kedua, banyak berdoa. Selalukan berdoa. Dan yang ketiga, sabar. Dan yang keempat. Menolong orang lain. Menolong orang lain. Dalam hadis Nabi sebut, Inna allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi inna Allah fi aunil abdi. Sesungguhnya Allah sentiasa akan menolong seorang hamba. ما
Maka nal abdu, selama mana seorang hamba itu fi aunil akhi, fi auni akhi, sentiasa bercita-cita nak tolong saudara dia. Allah akan tolong hamba tu selama mana dia sentiasa nak tolong saudara dia. Ini yang empat benda utama supaya apa? Allah bantu kita dalam menyempurnakan ibadah. Mudah, jadi mudah nak buat sesuatu kebaikan. Dan Allah akan hindarkan kita dalam sesuatu yang Allah tak suka. Empat perkara pertama apa dia? Jalan mendapat pertolongan Allah ni untuk menyempurnakan ibadah. Yang pertama, berusaha untuk khusyuk dengan belajar, dengan ilmu. Yang kedua, banyakkan berdoa. Yang ketiga apa? Sabar ni dalam mentaati Allah, meninggalkan larangan dan musibah. Dan yang keempat apa? Menolong orang lain. Semuanya Allah sentiasa menolong seorang hamba. Ha? Selama mana hamba itu sentiasa suka untuk menolong orang lain. Ini empat perkara. Dan ini ada tujuh. Tujuh perkara dalam bahagian A dan ni bahagian. Bahagian satu, bahagian dua. Bahagian dua. Ha? Okey, sampai sini dulu untuk malam ni. Jadi kita akan masuk pada minggu yang nanti. Ha? Semoga Allah panjangkan umur kita. Kita akan masuk ayat yang ke-6 lah. Ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan ke? Cik Zaki, ada masalah? Ada. Baik, sampai sini dulu untuk malam ni. Aku lukau lihada wa astaghfirullah nazim li walakum. Belum ajar ni ya? Ada soalan tak? Saya buka soalan lah daripada perbincangan ni. Ingatlah empat, tujuh perkara dan empat. Baik, aku lukau lihada wa astaghfirullah nazim li walakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.